Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia atau dikenal dengan hari kiamat adalah suatu keniscayaan. Hari kiamat akan terjadi dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui waktu pasti datangnya kiamat. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Meski tidak diketahui secara rinci mengenai waktu terjadinya kiamat, setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengimani hari akhir tersebut. Percaya pada hari akhir adalah implementasi dari salah satu rukun iman. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian, segala perbuatan selama di dunia akan dihitung, ditimbang, dan dibalas sesuai apa yang telah dikerjakannya. Dalam sebuah hadis, ada tiga golongan yang tak akan dipandang Allah di hari kiamat. Siapa sajakah tiga golongan itu? Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang Allah tidak mau memandang kepada mereka di hari kiamat, yaitu orang yang menjadi kedua orang tuanya, orang yang gemar minum khamar, minuman keras, dan orang yang suka menyebut-nyebut apa yang telah diberikannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan lainnya. Berdasarkan hadis tersebut bahwa golongan yang tidak akan dipandang Allah di hari kiamat adalah orang yang mengikuti kedua orang tuanya, orang yang gemar minuman keras, dan orang yang suka menyebut kembali apa yang telah diberikannya. Semoga kita semua senantiasa menjauhi dan menghindari tiga hal tersebut, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.